Aku yakin yang korang pun pernah ada shift malam. Mesti korang ada cerita-cerita seram ketika korang sorang-sorang dekat office. Betul tak? Cerita ni pun lebih kurang. Tapi apa ceritanya sebenarnya? Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazal Jamaluddin. Dan apa khabar semua? MFG Fam. So, hari ini aku nak react satu channel baru, iaitu Awan Nimbus Channel. Kali ini yang bertajuk Shift Malam. Tanpa kita membuang masa, jom kita layan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah malam di sebuah office. Buat air dekat pantry ya tu. Uish. Dah kenapa ni? Berlari ni. Shift malam. So, aku ingat member dia ni memang nak prank dia ni. So, mungkin banyak jump scare lah ni. Haa, tu. Daripada pantry dia tengok. Banyak lagi kakek. Ui, banyak lagi. Terkejut aku bodoh. Kau ni. Cepatnya duduk sebelah. Banyak lagi ke kerja? Aku nak kena submit benda ni besok pagi. Aku busy sangat-sangat ni. Nak sembang, esok boleh sembang. Jom, pergi minum. Tak kot. Aku banyak kerja lagi ni. Aku nampak Eddie dengan Tajul tadi. Aku rasa nak pergi Pelita tu. Hai, nak pergi Pelita, pelangi-langi tu. Kau tak takut ke, Kit? Kerja lewat malam kat office macam ni. Haa, dah start dah. Takut? Nak takut apa? Mana ada benda kat office ni? Member nak prank kan ni? Tunggu lah korang. Dengan Tuhan, tak takut. Dengan hantu, kau takut. Haa. Hantu? Minggu lepas? Kau tak tahu ke? Oh, iyalah. Aku cuti seminggu. Tu, kat depan tu lah. Malam tu, Acap kena stay back sebab page dia banyak. Kat office memang tinggal dia sorang-sorang je. Dengan tipu lah, Mac. Aku jumpa Acap, dia tak cakap apa pun. Habis, takkan lagi nak cerita kat semua orang. Dah, betul juga. Kau tak percaya, besok kau jumpa dia, kau tanya dia sendiri. Okey. Cerita lah. Aku nak tengok boleh percaya ke tak. Memang mula-mula masuk tandas tu, Zam sorang-sorang. Hai, tadi Acap kat tempat dia. Tiba-tiba. Alamak. Sorry. My bad. Alamak. Kau dah cerita pula. Macam Acap tadi kan. Siapa tu? Oh, bunyi keyboard. Siapa tu? Oh, dia orang ni dekat ofis jenis tak tutup komputer eh.
Siapa pula yang main keyboard ni? Tu, awek mana pula? Dinding dia. Eh? Cabutlah. Besok paginya, orang jumpa Acap tengah tidur dalam lift. Tidur dalam lift? Belalah. Dah cerita hantu Thailand mana kau tengok? Kau nak takut-takut aku pula, eh? Sumpah aku tak takut. Ha. Apa dia buat dia dekat bawah tu? Oh, keyboard dia. Apa Black? Komputer kau? Apa Black tu? Tersampuk je. Black tersampuk. Black pernah kena. Zam pun pernah kena. Zam pun pernah kena? Belah lah kau. Daripada duduk kena kencing dengan kau, baik aku pergi toilet. Eh, jap. Kan cerita tadi dalam tandas kan? Uzam ni, ya. Dia terbang pula. Gosok gigi. Uy, darah. Cepat. Oh, dia dah cuak. Bro, pakai baju Iron Maiden, bro. Come on, bro. Dah kena pull stop lah. Nampak something. Oh, ada. Lampu rosak. Zam histeria? Tak seram langsung lah cerita kau ni. Tapi kenapa kau menggeletar? Menggeletar tadi udah pula. Zam ni ganas tu histeria. Dah. Memang confirm aku tak. Tak usah bergasap lah ni. Eh, bukan member dekat sebelah ni? Lagak sangat. Kotor lah, mate. Kau duduk betul-betul boleh tak? Bingung betul. Tadi kata nak pergi minum. Pergi je lah. Jangan kacau aku buat kerja. Syakil! Ha. Apa sahabat? Teman aku pergi parking.
Dekat parking pun ada hantu ke? Penatlah, Mat. Aku banyak kerja lagi nak buat. Dah. Jangan cerita apa-apa lagi. Aku tak dengar dah. Nurul. Apartment New Media tu. Nah. Patutlah aku nampak dia semacam dia. Cakap sorang-sorang. Dengan aku pun dia tak layan lah. Masa tu dia parking dekat atas. Balik lewat malam jugalah. Kawasan parking menyeramkan lah. Menyeram gila. Oh. Macam ada ni ke, perogol kot. Kereta merah tu ada situ. Lagi nak tunjuk gagah lagi lah tempat lain, tempat selamat. Haa, sudah. Ya ni, mau perogol ni. Weh, gerak ke? Pada itulah kita orang syak yang dia tu dah gila. Kau bayangkanlah. Nampak kereta tapi tak ada siapa kat dalam. Hei. Ken, mana pula member dia? Ya Allah. Ken. Takkan dia bercakap sorang-sorang tadi. Eh, tak ada orang lah kat ofis. Tadi dia kok macam banyak je. Kau gimana tu? Aku call tak angkat. Sorry, Mat. Aku kat tandas dah tadi. Oh, pergi tandas. Cepatlah jom pergi minum. Dah tak ada siapa dah kat ofis ni. Nak minum ke mana? Aku orang kampung ni. Aku cuti seminggu kan. Kau jangan main-main, Kil. Aku tunggu kau ni. Tunggu aku? Esok lah. Aku si mana esok? Aku cuti. Cuti. Oh, dengan siapa pula dia bercakap? Gelas pun terlengkup macam tu. Nak sembang esok boleh sembang. Oh, yelah. Aku cuti seminggu. Kenapa, Black? Kau minta kau? Gila. Satgam ke apa? Tak buat dengan siapa entah. Laju gila esok pun lah. Cabut. Patut dia orang lari. Okay.
malam. Okeylah. Apa pendapat korang tentang cerita shift malam ini? So, diorang ni menceritakan tentang pengalaman masing-masing punya pengalaman lah ketika shift malam. So, macam-macam terkena gangguan. So, Mamat ni, aku mula-mula ingat Mamat ni yang something-something. Rupanya dia yang terkena. Tapi pengalaman si malam ni, setiap orang ada cerita dia masing-masing. So bila kita dalam keadaan macam ni, macam-macam lah kita fikir. Kita duduk dalam keadaan seorang kan, semua orang macam tu. Kalau kena-kena pula yang jenis penakut, lagi cepat. Okay, berapa hantu korang nak bagi? Cerita ni aku bagi 4 hantu. Kalau korang ada pandangan ataupun mendapat yang lain, korang komen kat bawah. Ada tak korang pernah kena macam ni ketika shift malam? Okey, kalau korang miss cerita-cerita yang sebelum ni, minggu lepasnya, korang boleh tekan kat sini. Alright? Ingat tu, rasa takut bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi. Sampai kita jumpa lagi, insya Allah. Assalamualaikum.